Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat game pass di Roblox, guys. Misalnya kalian mau beli Robux yang dikirim 5 hari atau kalian ingin membuat game pass untuk digunakan giveaway. Intinya game pass itu digunakan untuk menerima Robux ya, guys ya. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Di sini Ko Tutorial udah login di akunnya Robloxnya Ko Tutorial yang namanya Cia Xkopan. Nah, setelah itu kalian klik di bagian gambar ini, guys, di bagian pojok kanan atas nama kalian itu kalian klik. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke sini, guys. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian sini creation, kalian klik. Nah, setelah kalian klik creation, kalian klik yang ini, guys, ada gambar di sini, kalian klik Robloxnya ini. Setelah itu kalian klik di bagian store, guys. Ini kalian klik bagian store. Setelah itu kalian klik di bagian add pass. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke Roblox Studio. Kalian klik di bagian bawah sini, di bagian starting creating. Ini kalian pilih manage my experience. Nah, setelah itu kalian klik di bagian gambar gear atau roda gigi ini, kalian klik. Setelah itu kalian pilih di bagian create pass. Nah, di bagian sini kalian klik di bagian find your image ini, kalian klik choose file. Setelah itu kalian pilih gambar foto yang ingin kalian jadiin game pass-nya. Ini bebas, terserah kalian ya, guys ya. Jadi nggak usah bagus-bagus juga. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan pakai gambar 2023 ini, guys. Nah, jika sudah, kalian ganti nama game pass-nya dengan nama lain. Di sini Ko Tutorial bakalan ganti namanya, sebagai contoh namanya itu kirim di sini. Nah, di sini game pass-nya Ko Tutorial namanya kirim di sini. Kalian bebas mau kasih nama apa, dan di bagian deskripsi kalian masukkan terserah kalian. Nah, di bagian description-nya sini Ko Tutorial isikan terima kasih. Nah, jika sudah kalian isikan semua, kalian klik preview, guys. Nah, nanti akan ada tulisannya seperti ini, nama game pass-nya kirim di sini dan deskripsinya terima kasih. Nah, di sini karena masih loading, jadi ini masih diproses ya. Jadi gambarnya tidak termuat di sini. Kalian nggak usah panik. Kalian langsung aja klik verifikasi upload atau verify upload. Nah, udah, nanti di bagian bawah sini akan ada game pass kalian. Nah, di sini hashtag-hashtag ya karena disensor, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita kasih harga di game pass-nya. Caranya gimana? Kalian tinggal klik di bagian gear, gambar kiri ini. Setelah itu kalian pilih configure. Nah, jika sudah, kalian klik di bagian samping kiri, di bagian bawahnya general, kalian klik di bagian sales. Nah, setelah itu di bagian item for sale ini kalian aktifkan. Nah, udah deh, kalian tinggal kasih nominal harganya. Misalnya di sini kalian hargain 100 Robux, kalian akan dapat 70 Robux. Jadi di sini Robux memberikan potongan 30%. Jadi yang kalian dapatkan itu 70%. Semisalnya kalian masukkan harga 100, bakalan yang kalian dapat itu 70. Jadi semisalnya kalau kalian beli Robux, kalian isikan 143, barulah kalian mendapatkan 100 Robux. Jadi kayak gitu, guys. Jadi kalau kalian bingung, intinya kalian lihat sini aja di bagian bawah. Misalnya kalau kalian ingin beli Robux seharga 100, kalian tinggal settingnya 143 di bagian sininya, price-nya. Nanti kalian akan dapat 100 Robux, kayak gitu, guys. Dan di sini Ko Tutorial mau buat 200 Robux, jadi kalian tinggal tambahin aja ini 143 dikali 2. Dan nanti kalian akan mendapatkan 200 Robux, guys. Dan kita langsung aja pilih save. Nah, udah deh, kalian tinggal kembali ke bagian profile. Setelah itu kalian kembali ke bagian creation. Nah, di bagian creation kalian klik gambar gamenya ini. Dan kalian ke bagian store. Nah, udah deh, di bagian store udah ada game pass kalian, guys. Nah, di sini kalian tinggal share game pass kalian ke penjual atau ke orang yang ingin memberi kalian Robux. Caranya gimana? Kalian tinggal klik di area gambar game pass-nya, kalian tinggal klik. Setelah itu kalian copy link yang ada di bagian atas ini, guys. Kalian copy linknya. Setelah itu kalian kirim deh link yang ada di sini atau yang udah kalian copy tadi ke orang atau penjual Robux-nya, guys. Nah, kayak gitu, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial bagaimana cara membuat game pass di laptop atau komputer, guys, terbaru 2023. Dan jika kalian masih bingung dengan caranya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.